Oke, okay guys. Jadi, di video kali ini, gue bakalan membahas mengenai sisi Shiba Inu lagi yang lagi hype-hype-nya nih, lagi naik-naiknya lah, gitu kan? Nah, muncul pertanyaan, "Apa sih sebenarnya yang membuat sisi Shiba Inu ini naik, guys?" Pasti kalian penasaran, kan? Jadi, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Akai Waduh, 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 waduh Duh, duh, duh Guys, guys, guys Gimana kabar kalian guys? Semoga aja sehat selalu dan tetap enjoy dan tetap semangat pastinya ya Untuk dalam menghadapi kehidupan yang sangat fana ini Oke, okay guys. Jadi, buat kalian yang baru gabung di channel gua, Gua mau ngejelasin ke kalian bahwa channel gua adalah channel di mana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Oke, okay? mengenai sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental, pelatihan fisik, gitu kan? <laughs> fisik emang kayak angkatan militer gitu kan? <laughs> Tapi keren lah. Pokoknya, pada intinya kita harus melatih mental terus. Oke, okay? dan pastinya ada info update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency Jadi sudah seharusnya kalian tekan tombol subscribe-nya sekarang juga dan nyalakan notifikasinya Karena kalau udah, gue bakalan ngasih kamu, yaitu asik kamu <laughs> Gue bakalan kasih lupa lupa ada gitu kan eh uh, Hadiah giveaway gue senilai 2 juta rupiah di bulan Januari ini Wih keren banget kan, jadi pastikan kalian jangan uh, lupakan itu ya gitu kan Gue juga mau uh, kasih tahu kalian bahwa Hagi giveaway gua gua adain setiap bulannya dan kerennya lagi hadiahnya itu bertambah satu juta rupiah dong setiap bulan jadi bulan ini 2 juta bulan depannya 3 juta bulan depannya 4 juta bulan depannya lagi 5 juta dan seterusnya jadi kalau kalian mau ikutin giveaway gue, syaratnya gampang aja. Kalian tinggal subscribe channel gue, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebanyak-banyak dan sebisa jari kalian mengetik. Dan pastikan kalian follow Instagram gue, yaitu di sini akai ketika aja akain this atau di sini akai pasti bakalan muncul kan. Dan gue bakalan ngumumin tanggal 30 Januari tahun 2022. Bentar lagi nih guys ya, jangan sampai ketinggalan loh. Oke, okay? oke okay, kali ini gue bakal membahas alasan sebenarnya si Inu ini naik pada. Sempatan kali ini oke okay. memang naiknya sebenarnya nggak terlalu drastis tapi ini sudah menjadi kayak tanda untuk dalam artian mencoba bang, mencoba untuk membalik arah dalam artian kemarin kan memang trennya tren lagi menurun gitu kan lagi tren biris gitu kan sekarang mau mencoba untuk tren bullish apakah benar apakah bisa oke okay, kita lihat aja dari segi chartnya Oke, misalkan kalau misalkan kalian e, bilang pendapat lu gimana bang nih? Kalau misalkan dari chart di sininya aja, oke okay, kita ambil e, timeline e, satu hari ya. Pada intinya di sini sudah mulai penguatan, tapi kalau misalkan kalian lihat dari segi e, volumenya di sini kebanyakan orang masih menjual, oke, okay? kebanyakan mereka masih menjual dalam volume satu hari. Tapi kalau misalkan kalian lihat lagi untuk volume 24 eh volume 4 jam terakhir ini, jadi di sini tuh ada orang yang membeli dengan skala besar gitu kan. Wah, keren banget kan. Jadi inilah yang membuat mungkin harganya si Shiba Inu ini naik drastis. Ya lumayan sih sebenarnya drastis gitu kan. Karena kalau misalkan kita lihat dari sininya aja itu dia uh, dari apa? paling titik bawahnya itu 0,17. Nah, sekarang sudah 0,21 dan itu sudah sangat naik, guys ya. Ya, setidaknya inilah menjadi ajang berita untuk kepada kita semua para holders nih gitu kan. Oke, Bang, terus menurut lu gimana nih prediksinya? Apakah memang lagi trennya memang lagi bakalan turun? Apakah dia tetap untuk mencoba naik? Jadi kalau misalkan kalian e, mau dengerin gua, ini pendapat gua secara pribadi gitu kan. Kalau misalkan gua lihat di sini secara pribadi memang market lagi sekarang naik Tapi kalau misalkan si Bitcoin nggak menyentuh di harga 39 Dan dia tidak sideway di situ gitu kan Otomatis menurut pendapat gue dia bakalan naik di 36, 37 Habis itu dia bakalan turun lagi. Nah ini nih. Jadi ya begitulah kondisi marketnya gitu kan. Nah bagaimana dengan Sibainu? Kalau misalkan memang sisi Bainu diikuti oleh tren Bitcoin itu kan, jadi otomatis si Bainu ini pasti juga akan mengalami penurunan. Tapi yang gue harapkan adalah ada satu momen di mana ada berita atau ada yang ngepam sisi Bainu ini sehingga dia nggak terpengaruh oleh market penurunan. Seperti sama yang kemarin dia pernah lakukan sisi Bainu waktu lagi market lagi turun ternyata dia mencoba naik dia melawan arus segala macam dan itu menurut gua amazing sekali woi. Pokoknya kita harus bilang apa? Wow, amazing sekali ini woi. <laughs> Waduh, seperti itu ya guys. Oke, terus apa lagi nih Bang yang berita membuat sebenarnya sisi Inu ini mencoba untuk mengalami kenaikan. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu ada yang membeli dalam durasi 4 jam terakhir di sini dijelasin bahwa ada Pausi Baino yang membeli 500 miliar token senilai 10 juta dolar hari ini selama dia penurunan dan oh gila 10 juta dolar woi. 10 juta dolar itu duit loh, itu duit. Lu lu pernah megang gak sih atau minimal tabungan lu lah 10 juta dolar 500 miliar token. Gila, gua nggak tahu lagi deh 500 miliar token itu seperti apa ya. <laughs> eh gue mau nanya dong kalian punya berapa token di sibainu dan kalian beli di harga berapa silakan tulis di kolom komentar gue pengen tahu sebenarnya apa kalian menyangkut apakah kalian memang sudah take profit atau apa lagi gitu kan nah di sini dijelasin bahwa seekor paus ethereum yang menggunakan nama trinity oh, wow, ini bukan trinity land ya <laughs> punya apa uh, pak chandra pak bung chandra gitu kan jadi dia membeli 500 miliar token Siba inu senilai 10 juta 10,2 juta selama penurunan nah gue mau nanya kalian udah beli Siba inu belum lagi masa penurunan kemarin dan itu memang menurut gue kayak diskon parah sih, parah banget sih itu gue sih kemarin juga udah nyerok 25% gitu kan, nah sekarang tinggal sebenarnya uh, gue masih belum take profit gue mau tahan-tahan dulu kalau dia nyentuh di angka 37 oh, otomatis gue ambil, terus dia bakal nanti gue serok lagi pas dibawa turun di harga 33 atau 30 seperti itu Oke, nah di sini dijelasin bahwa di sini ada data lengkapnya ya, ada dari Wellstead adalah pertama melakukan pembelian. Nah, di sini Paus Ethereum bernama Trinity baru saja membeli 500 juta eh 500 ya 500 miliar token Siba Inu ini, guys. Nah, keren banget kan. Dan kalau misalkan kalian mau tahu si Trinity eh si Trinity ini dia berada di peringkat 34 di Wellstead. Wih, keren banget kan. Nah, di sini jelasin bahwa ada ini data-datanya udah kita bisa saya, teman-teman, lihat sendiri ya. Nanti, kayak kalian masuk aja di akun Wall itu. Ini ada data realnya, bahwa terus ada apa namanya transaksinya. Semua, semuanya jelas. Ini benar-benar eh, transparan ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah 1000 paus Ethereum teratas telah menggunakan Siba, menggunakan Siba sejak Juli 2021. Nah, di sini jelasin bahwa ada apa gerangan sebenarnya si token meme ini, maksudnya si Siba Inu ini kan. Otomatis kalau misalkan kita lihat dari penurunan seperti ini dan si Siba Inu itu memang lagi diserok-serok banyak oleh si paus itu, otomatis ini menjadi tanda di mana si Siba Inu masih potensial banget ya. Jadi kadang kan sekarang udah banyak banget yang ragu dengan sisi Bainu kan bang kemarin kan cuma satu kali doang naik itu pun di satu rupiah gitu kan apakah bisa dengan menggunakan momentum atau apa segala macam dengan paus-paus ini dengan transaksinya di luar sana atau pembakaran segala macam apakah bisa gitu kan Si si Inu ini bisa menyentuh di angka satu rupiah lah minimalnya bang gitu kan Banyak banget yang menanya kayak gitu Gue sih menyarankan gimana ke kalian ya Pada intinya kalau misalkan kalian memang mau cuan atau mau kaya di dalam dunia cryptocurrency Satu hal yang penting sabar udah easy guys easy sesimpel itu sabar aja Pokoknya pada intinya kalau misalkan kalian mau main di trading ya otomatis kalian juga ya sabar juga gitu kan Anggaplah kalian tuh lagi di padang sawah gitu kan di padang savana terus kalian macan menunggu rusa di sana kalian pasti nunduk dulu kan singa itu nunduk dulu kayak menunggu sabar-sabar nih baru dia bisa menerkam gitu kan seperti baru dia lari kencang gitu kan kayak gitulah pokoknya analogi ya analogi ya akal-akalan gua gitu kan <laughs> gua nggak tahu apakah analogi gua masuk pada enggak pada intinya itu yang gua pikirin gitu kan Nah di sini juga ada pemberitaan bahwa Paus Nitri Trinity, Trinity tampaknya lapar banget nih akan lebih banyak dan mengumpulkan sejumlah besar token selama penurunan. Nah jadi kayak lapar banget kan. Jadi Paus Trinity ini dia juga membeli 4,6 juta metik, wah senilai 6,5 juta dolar dan juga membawa 5 juta si mana atau the central senilai 9,5 juta. Jadi total transaksi dalam satu hari mencapai 28,2 juta Wah gila sih ini keren banget Itu duit bah. Ini paus-paus Ethereum tuh duitnya dari mana sih sebenarnya Kok dia gak masuk dalam kayak jajaran orang terkaya di dunia gitu kan Heran gue Dia simpan di mana gitu kan duitnya gitu kan Ya gue tahu sih dalam dunia cryptocurrency Tapi kan ya nanti ujungnya politik lagi deh ini kalau gue ngomong. Udah pada intinya seperti itu. Uh, ini data-datanya semuanya sudah ada. Pada intinya gue cuma mau ngasih tahu ke kalian bahwa sisi baino itu masih jelas prospeknya dan benar-benar jelas gitu proyeknya seperti itu aja. Oke jadi jangan ragu lagi sebenarnya terhadap sisi Inu Oke gitu aja pembahasan kita kali ini dan enjoy selalu dengan melihat market tapi jangan selalu terpancing. Kadang tuh yang indah, kadang tuh yang ijo-ijo itu sebenarnya adalah uh, apa ya kayak belayan awal manis gitu, belayan manja gitu kan. Kalau kalian terlena dengan ijo-ijo itu -ijo -ijo, terus ikutan main masuk segala macam, beh. Giliran kalian sudah dibelai terus kalian sudah naik-naiknya gitu kan, Duz -duz 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 segala macam. Tiba-tiba Siang belai kalian itu pergi gitu kan Gak ada kabar langsung BAM uh, mental kalian Kayak wah uh. Wah, pokoknya sadis lah. Pokoknya jangan sampai kalian terlena, oke? Okay? Enjoy aja dengan market sekarang. Pada intinya kalau kalian sudah mau take profit, sebenarnya yang udah hold dari awal banget, ya bisa sih sebenarnya gitu kan. Oke, okay, seperti itu aja pembahasan kita kali ini. Titip salam sama keluarga kalian. Dan dapat salam dari gua. Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.